Okey. Okey, hari ni hari last kita ada di KL nak check out dah. Dan malam kita tak ada lagi nak makan dessert di KLCG. Hari ni kita akan singgah situ dah untuk sarapan pagi dekat dessert KLCG. Agak-agak pokok lah. Agak-agak pokok. Oh, itulah. Agak-agak tak jadi pun malam lah, tutup. Banyak pilihan. Ada macam-macam pilihan. Kalau nak makan kek roti ke apa, pelbagai pilihan. Dan kita boleh tengok dia masuk. Kita sampai dah ke SCG. Tapi dia sebab ke tak adanya tak adanya dia sebab ke tak ada kursi dah, tempat duduk dah dekat dalam tu. Jadi kita dah buku ya, sebab buat klik ya, take away. Meja penuh dah. Tengah je tak ada sebab kita ada program lain pula panel. Jadi mungkin lain kali pula kot kita duduk situ. Lepas tu aku nak order tadi yang special dia pun tak boleh, jadi sebab kena order dulu. Dia tak boleh direct order situ. Jadi kena order dulu. Mungkin kalau paling lama sebab dia akhir baru buat. Jadi paling lama pun mungkin kena tunggu paling awal. Paling lama. Dalam sekitar 30 minit. Jadi lambat juga lah. So kita ambil yang mana ada, kita try dulu. Nanti kalau jadi kita mari balik sini. Okay, kita nak ambil hak barang kita beli ni di dekat apa? KLCG. Dia pun. Tak pakai. Oh, ada sorok tak pula. Awak ni. Buka lah. Buka. Macha ni macha. Ni macha. Macha apa tahu tak di nama dia. Ini? Tak tahu. Coklat apa ingat? Ini? Tak tahu. Ni? Tu strawberry croissant. 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 Okey, jadi tadi nak makan kat dalam tu dekat KSCG tu penuh. Yalah, capur dengan hari ni cuti penuh. Ada rombongan sekolah lah apa semua penuh. Jadi kita makan dalam kereta ya. Jadi aku nak ambil mana dulu ya. Ambil ni dia. Okey. Mula-mula aku nak try yang macam aku tak tahu apa ni. Nanti main letaklah dalam video ni nama dia ni. Macam apa tahu. Kena check mula. Okey, nak try dulu. Bismillah. Jadi.
Ini nak teraga pula ni nama dia lah. Apa rasa macam karamel dia tak atas ya? Kenapa sedap lah dia terang tu. Apa tu? Rasa kan? Madu ke karamel? Madu. Madu. Ha, dia letak madu atas tu. Lepas tu nampak senak pun. Dia macam ada ada iti tu. Ada iti ya? Carrot ke? Bukan carrot? Nampak macam carrot? Tengah, tengah ada mama iti sahaja. No, ini bukan carrot. Bukan carrot? Kau tunjuk, tunjuk iti dia kan? Ada dalam tu. Sekejap, kita fokus tu. Tengok, haa tu. Nah, dia ada macam inti macam macam ubi kayu pun. Oh, ubi kayu rasa? Tapi bukan ubi kayu. Bukan ubi kayu. Okey, aku ni dekat atas ni dia ada apa? Perisa dia tu, maca tu, ubi. Ubi. Omel tadi ubi. Ni aku ni atas ni dia green tea. Krim dia green tea, lepas tu roti dia memang rangup. Jatuh dah. Rangup dia sedap. Dua habis dah, tinggal dua lagi. Okey, dua lagi. Kita nak makan. Ada sambal pagi tu. Ada, okey. Okey, aku punya ni adalah tak pasti tapi rasanya inti dia coklat dalam tu. Nampak? Nampak tak? Coklat, ada coklat dalam tu. Di atas ni pun rasa memang dia coklat. Ya, kita gaduh dulu. Oh, kita gaduh. Roti dia rangup. Lepas tu, dia punya krim coklat dia dalam dia tu macam es krim. Memang sejuk dan lembut. Memang sedap lah. Habis pula, kan? Habis pula, kan? Ah, ni dia barai. Barai. Kalau tengok ni pun seliudah ni, sahabat. Mana atas sikit, tunjuk atas sikit. Ah, dia ada. Ah, strawberry. Strawberry. Tu. Strawberry croissant. Itu nak terlalu. Dia rasa kena? Masih? Hmm. Ya, masih? Masih pun strawberry masih. Strawberry masih. Lepas tu, ada lagi? Roti muka layar pun sedap. Dia rangup balik. Strawberry ni sebab jadi gitu ni sebab dia sejuk-sejuk. Pakai warna apa kering tu vanilla ke kering? Vanilla. Buat es krim juga? Tak. Krim biasa. Krim biasa. Ya, aku memang cik rasa es krim dah, tapi krim juga lah sebenarnya. Tapi dia sejuk dalai pun. Dekat dalai tu dia ada tu. Dia ada coklat dalai tu. Rasa macam es krim. Memang best lah. Satu coklat dia krim. Baru nampak. Satu coklat dia krim, satu lagi coklat dia kerah. Dan coklat tu rasa beza-beza. Yang tu rasa hot bawah tu yang kerah tu dark coklat. Oh, jadi. Oh, my God.
Okey, tadi kita habisnya belinya 4 roti tanpa ada air. Yalah, ada. Tanpa ada air, harga dia RM45. Sekali dengan teks apa semua RM50. Nyucu. Okey, RM54 harga dia. RM54. Jadi kalau nak mari sini tu memang kena cedek duit lah. Nak makan sedap-sedap. Tapi tadi pun ni beli 4 makan dua-dua tak habis dah. Separuh dah. Sipai kita makan kari pula. Kenyal. Sebab dia walaupun sebutir tu dia besar ya. Kenyal. Hari memang boleh pergi beli lah situ. Sebab memang roti-roti dia sedap. Sedap. Tu pun ingat kalau mari sini walaupun pun. Walaupun mahal dia sedap. Ada setengah benda tu dia mahal pun tapi tak sedap. Lepas tu okeynya tempat dia dekat dengan dataran Merdeka. Merdeka. Jadi kalau nak mari sini boleh round-round dataran Merdeka. Lepas tu boleh singgah kedai dia, memang wajib singgah lah kalau mari sini untuk makan dessert tu. Kita orang pun kalau mari sini pula mungkin kegi lagi sebab tak ada nak makan dalam kedai tu. Ya. Yeah. Okey guys, kita dah sampai dekat. Okey, sorry bunyi bising sikit sebab belakang tu macam ada apa? Construction kat bawah atas. Okay, agak kau dengarlah suara aku ni. Sekarang ni kita dah sampai dekat dia The Lick KL. Cuma yang lain ni sebab kita buat dua dah nak ambil nak atas album dekat sini kat customer kau atas album dan kita nak photoshoot post wedding lah dekat The Lick Hotel pula lah, The Lick KL. Jadi tunggu dia mari, tak sabar lagi. Dia kata jam. Kena tunggu dulu lah aku. Ni album. Tengok dia. Nak tengok dulu ke? Album. Tengok dia apa? Buka dulu. Buka. Dia buka ya. Ni. Button lah. Button. Jangan gila buka. Ni table top dengan frame. Okay. Boleh. Okay. Nak ambil gambar. So, apa dia? Tukar gambar. So. Okey, puas hati dah kau? Dapat album? Puas. Teres. Okey. Daripada Pen. Terima kasih datang jauh daripada Kelantan. Mari atas ni. Kita buat post wedding dah. Okey, kita selesai dah ambil gambar tadi dekat The Lick Hotel. Gambar tak album, jadi semua pak cukup dekat dah. Ambil kamera dah. Derak pun dah, walaupun banyak tak jadi derak. Tak album dah. Ambil gambar post ready pun sudah. Jadi ni pukul, tahulah siapa pelik ni. Siapa pukul aku tak tahu. Jadi itu saja video kali ini. Mungkin kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe geng. Subscribe channel ni. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Doakan kami selamat sampai. Okey, betul lah kita nak balik ni. Gelak nak hujan. Mujur hari ni nak hujan. Kalau lah 2 hari sebelum time kita sapa ni memang tak kita gerak lah kalau hujan. Sebab hari ni baru nak hujan.